Belasan rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, hangus terbakar Minggu siang kemarin. Kebakaran membuat warga panik, meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi ini berasal dari belasan rumah warga di Gang Siti Munigar, Astana Anyar, Bandung yang terbakar pada Minggu siang kemarin. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi kejadian berjibaku memadamkan si jago merah. Banyaknya kerumunan warga serta berada di kawasan padat penduduk membuat petugas damkar mengalami kesulitan dalam menjinakkan api. Menurut keterangan warga sekitar, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal oleh penghuninya untuk berdagang. Tiba-tiba api membesar dan merembet ke rumah lainnya. Belum diketahui apa penyebab kebakaran. Saya sih dari pas listrik, saya juga gitu. Cuman nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa. Soalnya teman saya lagi jualan di Tegalega gitu. Mungkin kurang lebih sekitar 8:30 lah. 10 lebih sih kan, karena kan petang-petang ya cukup besar lah. Terus ada beberapa rumah yang lagi proses pembangunan gitu. Jadi mungkin bahan bakunya cepat juga. Untuk memadamkan api, petugas damkar mengerahkan 9 unit mobil damkar dan akhirnya api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat musibah kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.